Saya ingin dengar komentar Kang Arlan dulu nih terkait dengan pertandingan tadi melawan PSS Sleman 4-1. Gimana nih Kang komentarnya Kang? Silakan. Ya, saya melihat pertandingan tadi memang cukup luar biasa ya. Pertandingan yang memiliki vibes yang positif dan semua pemain sepertinya memang ingin menutup ini dengan kemenangan. Sehingga misalnya kita lihat ya di menit awal pemain kita sudah nge-press, kemudian terus memang terjadi jual beli serangan dan kemudian berhasil. Dan ketika Persib dibalas dengan satu gol dari Sleman, kemudian Persib bangkit di babak kedua. Dan lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa Bojan salah satu pelatih yang jenius ya, selalu memasangkan pemain-pemain pengganti, dan pemain pengganti ini benar-benar bermain maksimal dan bahkan bisa mencetak gol gitu. Ya, baik. Ini seperti yang tadi ditunjukkan oleh Beckham Putra begitu ya, Kang Arlan ya. Betul. Baik, Kalan, kalau di pertandingan tadi begitu ya, Kalan melihat ada sosok sentral yang paling berpengaruh, yang katakanlah sedang dalam performa terbaiknya lah dalam pertandingan tadi, siapa yang cukup menonjol nih Kang Arlan? Ya, sebenarnya saya melihat peran David Da Silva cukup luar biasa tadi ya. Saya melihat untuk di sektor depan, saya melihat ya David Da Silva gitu. Ya, pemain yang lainnya ya ada Fred gitu ya, yang cukup luar biasa semua bermain gitu. Tapi saya melihat tadi David Da Silva sangat ngotot gitu ya, bermain sangat luar biasa dan ingin sekali sepertinya menutup putaran pertama dengan sukaria. Ya, baik. Nah, kalau apakah Kang Arlan Sida juga sepakat begitu bahwa saat ini Persib memang sedang memiliki winning team lah, yang Kang Arlan mungkin melihat apakah cukup sudah dengan tim yang ada sekarang begitu ya, jangan sampai diubah-ubah begitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Deden juga begitu ya, beberapa pendengar PR juga mengatakan tolong dipertahankan nih komposisi pemain yang ada sekarang. Sepakat dengan itu Kang Arlan? Ya, saya sepakat sih. Karena yang pertama adalah pemain yang sekarang chemistry cukup terbangun dengan baik. Artinya Bojan Hodak juga selain dia teknis strategi di lapangan, dia juga bisa membangun menciptakan chemistry di antara pemain. Bahkan dengan pelatih kita lihat begitu friendly ya sebenarnya beberapa pelatih kita dengan para pemain. Nah, jika ideal kita bicara ideal, maka pemain-pemain ini adalah pemain yang lebih baik. Sekali lagi adalah lebih baik dalam kacamata saya sebagai orang awam gitu kan, tidak diganti karena melihat tren positif yang sedang dibangun. Tapi sekali lagi ketika berbicara kebutuhan, maka ya mau tidak mau gitu kan, artinya Bojan Hodak yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan Persib pada saat ini gitu. Jadi harapan saya memang mudah-mudahan tidak ada pergantian, tapi kan di sisi lain juga ya mungkin saja pelatih juga membutuhkan strategi-strategi baru gitu. Apalagi ya bisa mungkin saja beberapa klub di Indonesia juga melakukan rotasi, melakukan pembelian pemain dan lain sebagainya nanti untuk putaran kedua. Itu kan ini juga perlu dipikirkan itu. Baik, nah gitu. Seandainya Persib mau belanja pemain lagi begitu ya, Kang Arlan Sida, apakah memang selain memang akan mempermanenkan Levi Madinda begitu ya, kemudian kontrak DDS juga akan diamankan begitu ya. Kalau misalnya belanja pemain, di sektor mana menurut Kang Arlan Sida itu diperlukan? Adakah nama yang terlintas di Cirian lah gitu kalau ya, ditandai? Kalau saya sih tidak begitu ini ya, tapi saya agak khawatir adalah pemain-pemain yang kemudian nanti akan dipanggil untuk tim nasional, jadi posisi-posisi itu gitu. Saya bukan nantinya ini ya, karena mereka kan akan bermain lebih banyak ya untuk negara gitu. Ya kekhawatiran cedera dan lain sebagainya ini harus perlu ada backup gitu aja sih menurut saya ya. Yang beberapa pemain yang mungkin saja dipanggil oleh timnas itu. Nah, ini kalau bicara tentang backup gitu ya, artinya pemain-pemain pelapis yang dimiliki oleh Persib saat ini cukup aman, Kak Alan? Aman sih, menurut saya.
Jadi sebetulnya Coach Boyan Hodak juga punya pilihan yang cukup leluasa lah begitu ya Kang ya? Betul. Okay. Betul, itu yang maksud saya adalah ada alternatif lain gitu. Kalau kita lihat kan pergantian pemain Boyan Hodak lama-lama akan terbaca oleh pelatih lain gitu. Betul. Iya.